Selamat siang Tribunus. Ini kita kembali ada di Kota Kertosono Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Ini kita melihat monumen Tugu Pecel Kertosono yang sempat menjadi perbincangan warga dan sempat dilakukan perbaikan karena dibangun dengan anggaran hingga mencapai 60 juta rupiah Tribunus. Kondisi Tugu Pecel di Kota Kertosono Nganjuk ini sudah mulai lengkap Tribunus, dimana sudah terbentuk nasi pecel dengan lauk tahu dan ada juga telur puyuhnya Tribunus, lengkap ada puluh sayuran juga. Awalnya Tugu Pecel sendiri tidak dibangun dalam sebuah tugu, tapi ditopang oleh besi-besi penyangga. Bisa sekarang dari bangun tugu menjadi ikon atau branding Kota Nganjuk. Sendiri Bunes, Tugu Pecel di Kota Nganjuk sekarang ada di Jantung Kota Kertosono. Ini terus sudah lengkap untuk nasi pecelnya. Tugu Pecel sendiri ini dimaksudkan menjadi branding Kota Kertosono ini sebagai Kota Pecel di Kabupaten Nganjuk. Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Terima kasih dan selamat siang.